siapa pulang? Bang. Duduk. Dari mana lo pilih hari baru pulang? Lah, tadi kan udah bilang mau ke rumah teman. Izinnya juga mau ke rumah teman kan? Romannya, abang marah ya? Laper ya? Bisa pulang kemana, Mak? Enggak, bisa bawa oleh-oleh buat abang nih. Ada opak nih kesukaan abang. Tuh, ada kopi tinggal nyeduh. Ada nih bang nih, roti. Tuh, temannya kopi bang. Nih, ada kue nih kesukaan abang. Enak banget nih bang, kebayang. Enak banget. Udah gak ada sopan santunnya melaki gue ya. Kenapa sih bang? Kenapa lo? Makanan habis lo gigit lo kasih gue. Ya ampun, Bang. Biasanya kita juga lebih mesra dari ini. Mesra lo. Gue mau tanya nih sama lo. Lo dari mana ya? Lo ngapain aja di luar? Terus makanan sebanyak ini dari siapa lo? Bang, bisa capek. Bisa mau istirahat. Ngomongnya besok aja ya. Kagak bisa! Duduk lo! Lu kagak boleh istirahat sebelum lu jawab semua pertanyaan gue. Sekali lagi gue tanya nih sama lu ya. Lu dari mana gini hari baru pulang lu? Hah? Ngapain aja lu di luar sana, apa yang lu kerjain? Nih, makanan sebanyak ini dari siapa lu? Nih, nah, ini juga ada duit sebanyak ini dari siapa lu? Bang, istri kan tadi di rumah teman. Istri dikasih kerjaan. Apa? Lu dikasih kerjaan? Kerja ngapain lo? Ngayalin opo, iya? Tega banget sih, Bang! Enggak, Bang! Enggak! Mana ada hari gini orang ngasih sesuatu tuh tanpa pamrih? Bohong lo! Bisa capek, Bang! Bisa mau istirahat! Gak bisa! Ini masalah elu tau gak? Ini urusan elu tau gak? Tadi siang ada orang yang datang kemari dan nyeritain lu, Sam. Dan orang yang cerita itu bisa dipercaya omongannya. Tadi siang, lu katanya... Tadi siang, lu katanya sama... Bang. Tapi ngisi, Bang. Maafin istri sayang sama abang, cinta sama abang. Katanya lu dibawa ke hotel dan lu perginya masih hamil, iya? Maksud Isi? Jangan bodoh tanya gue! Bang, Isi cuma mau nyenangin abang! Isi gak mau sama abang jelek di kampung karena Isi banyak utang, Bang! Jadi bener apa yang diceritain sama orang itu, Sen? Lu dibawa ke hotel, lu diciumin, lu di kamar ditelanjangin dan lu kadang mulut berdebuan. Apa yang lu lakuin berdua sih? Astagfirullahaladzim. Gua gak bisa ngebayangin apa yang lu lakuin, Sen.
Semua orang juga pasti tahu apa yang lo lakuin, Seth. Sakit gue ini, sakit gue. Ma! Apa? Isi cuma mau membantu keluarga, apa? Gak punya niat apa-apa. Kebutuhan kita mendesak, Ma. Cuma itu jalan satu-satunya buat kita dapat duit, Ma. Iya. Yeah. Tapi bukan dengan cara ngejual diri, Seth. Jadi lu salah, Pak. Salah! Lu salah, tau gak? Salahnya di mana, Bang? Salahnya karena ada orang lain yang tahu atas perbuatan lu, dong. Kalau kagak, gua masih mau maafin lu, masih bisa gua maafin lu, Seth. Astagfirullah, ya Allah. Bang, Abang, bisa minta maaf, Bang. Abang mau bermaafin ini, Bang. Saya minta maaf. Ibu maafin lo. Pergi dari rumah Nisa. Semua pakaian dan semua barang-barang udah Abang simpen. Bisa diusir, Pak. Apa? Abang kan tahu. Bisa dia punya siapa-siapa di sini, Pak. Bisa sebatang kara. Kalau Abang usir Nisa, kepatai semua tinggal, Pak. Abang juga gak tahu, Seth. Abang juga gak tahu lu harus tinggal di mana. Tapi lu harus tetap pergi dari sini. Bang Sofia, asal Abang tahu, Isa sayang banget sama Abang. Cinta banget sama Abang. Sampai denyut jantung berhenti, Isa gak mau pisah sama Abang. Kita mau sama-sama tua, mau pisah rumah tangga, Bang. Abang juga gak tahu, Isa. Abang juga gak tahu apa Abang bisa hidup tanpa lo. Tapi lu harus tetap pergi dari rumah ini. Abang malu sama tetangga, saya abang malu sama tetangga. Kalau itu keputusan Abang, bisa pergi, Bang. Maafin kesalahan Ise. Selama Ise berumah tangga, Ise suka nyakitin Abang. Suka bikin Abang marah. Thank you.
gua gak tahu aku bisa hidup tanpa lu, Sam. Abang juga sayang banget sama lu, Sam. Abang sayang, Sam.